saja semua serba terbalik. Lelaki ingin cantik, perempuan ingin tampan. Dunia kalau sudah rentah, banyak tanda-tanda mulai nyata. Perbuatan dosa dianggap biasa, urusan ibadah selalu lupa. Tanda kiamat sudah dekat. Oh, oh. Tapi kenapa orang-orang tak banyak bertobat? Ya Allah, inikah tanda kiamat sudah dekat? Tapi kenapa orang-orang tak banyak bertobat? Kamu gak usah minum susu ya, nak, ya. Bu, kata Pak Haji Romli, ini cuma buat susu, Bu. Gak boleh buat yang lain. Rol, kita sudah nunggak sewa rumah 3 bulan. Barangkali kalau kita nyicil ditambah uang susu ini, kali aja Cak Marjiun masih berbaik hati, gak ngusir kita. Iya, tapi kata Pak Haji, ini cuma buat susu. Gak boleh buat yang lain. Kamu gak usah minum susu juga gak apa-apa. Kamu udah pinter. Dari kecil ibu selalu kasih kamu ASI. Pelan-pelan. Permisi, yuk. Bu, Sepro masih mau minum susu lagi, Bu. Permisi, yuk. Yuk, sampean ini mau bayar lunas apa mau nyicil sih, Yuk? Hah? Maaf, Cak. Saya belum dapat uang. Sampean jangan bohongi aku ya, Yuk, ya. Aku baru saja ngelihat anakmu di sana itu dikasih uang sama Pak Haji Romli. Makanya aku buru-buru datang ke sini. Cak, duit nggak seberapa. Bakal susunya anak saya. Biar nggak seberapa, nggak apa-apa, Yuk. Ya, daripada nggak bayar sama sekali. Lumayan yuk buat ngibur hatiku ini loh. Dari pagi aku nereten nagih utang cuma dapat 10.000. Ini duit buat anak yatim, bukan buat bayar sewa rumah. Bukan kamu saja yang anak yatim, Le. Aku ini juga anak yatim loh. Ya udah pergi aja ke Haji Romli. Loh? Olah apa? Urusanku itu nagih uang sewa rumah. Pak Haji Romli kan gak ngontrak rumahku. Buat apa aku kesana, he? Sini. Sepro. Maaf, Cak. Saya coba bujuk anak saya dulu ya. Ya cepat, cepat. Bujuk. Nak, kasihan nak ya. Kan udah dibilangin, Bu. Ini duit buat susu. Ntar aja Romli marah, Bu. Hei, anak cilik! Kamu boleh pilih ya. Mau minum susu apa mau jadi gelandangan, ha? Gelandangan? Oh, gak ngerti ya, Reki.
Kalau kamu nggak nyicil sewa rumah, kamu dan mbokmu ini tak usir, ngerti? Jadi gelandangan kamu. Itu apa sih, Yuk? Yang dipegang anakmu itu, Yuk? Jangan, Cak. Itu peninggalan dari bapaknya. Oh iya. Tapi ya bagus juga buat anakku itu. Gini aja, Yuk, ya. Tak hargai 10.000 ya buat nyicil rumah ya. Cak, maaf, Cak. Jangan. Itu satu-satunya peninggalan dari bapaknya. Makanya bilang ngomong sama anakmu itu. Duit yang di amplop itu kasih saya. Ayo, ngomong. Oh, nak, kita kan harus nyicil sewa rumah. Ayo, kasih. Ayo, nak. Sini. Ayo, sini. Ayo, lempar saja. Lempar. Dak, nih, ambil diri. Oh, dasar semprul. Makanya punya anak jangan dinamain semprul. Jadi semprul jadinya. Ini kuat lagi? Ya, iya, kuat. Gak apa-apa. Mudah-mudahan lah, Cak. Sahamat, lagi utang. Kamu di... Usah, lagi utang. Besok titik dono. Besok tak tebang pohon ini. Titik dono ya, Yu, ya. Yo. Yuk kita latihan yuk. Ya. Tangan. Ngomong dulu. Ngomong apa nih? Ber, lu enak udah punya pacar si Dora. Lu Jer, udah punya Windy. Yongki, udah punya Casey. Nah gue? Wah, kalau itu persoalannya kenapa lu gak ngomong dari dulu, Pan? Kan kita udah ngomong dari dulu, ya kan? Kita cariin, men. Ya kan? Emang semuanya lu pada mau nolongin gue? Pasti. Pasti dong. Gila, masa gak mau nolongin? Udah, gak usah dicariin. Orangnya udah ada. Siapa tuh? Terus, kok gak lu ajakin kesini? Itu dia masalahnya. Yang pertama, gue sendiri masih belum yakin tuh cewek suka sama gue apa enggak. Terus yang kedua, belum apa-apa gue udah harus berhadapan dengan bokapnya, men. Waduh, problem lu berat, Pan, berat, ya. Bokapnya galak gak, Jeng? Ah, gue gak peduli. Dia mau galak, kek, dia mau jinak. Yang bikin gue pusing, ya, bokapnya tuh bilang gue suruh nemuin dia seminggu lagi di musola. Hah? Di musola? Musola apaan, men? Ah, lu, Ber, musola itu tempat orang sembahyang. Iya, bego, nih. Oh. Nah, itu aja udah bikin gue bingung. Kalau memang lo semua menolongin gue, sekarang kasih tahu gue dong, badasar artinya apa? Badasar? Dari kunci apa tuh mainnya? Kunci A? Seminggu lagi lu temuin gue di musola, badasar. Tuh, begitu kata bokapnya bilang. Oke lah, kalau soal musola gue udah ngerti. Itu kan tempat buat cuci muka sama buat sembahyang. Nah sekarang badasar yang gue gak ngerti, apa artinya? Astaga, Pan, kok lu jadi bego gitu sih? Ya badasar itu nama musola. Lu cari deh, kan ada papan namanya, ya? Gitu ya? Iya. Tapi kayaknya nggak gitu, Jer, maksudnya, Jer. Oh my God, Pan, lu percaya deh sama gue. Cabut ya, cari yang lain. Anur. Wah, ini Anur, Van. Tuh, Van. Al-Huda.
Bukan, Pan. Pak. Ya. Tahu di mana musola Badasar nggak? Mana gue tahu? Nggak tahu, Pan. Kan gue bilang juga apa? Badasar itu pasti bukan nama musola. Tenang, men, tenang, nyantai, tenang. Ntar di rumah gue cari di kamus, ya? Oke? Okay? Cabut deh. Ya, cabut. Babe boleh masuk? Sarah. Tadi Babe udah ketemu ame Haji Sani. Haji Sani ame Babe sepakat ikhtiar ngejodohin Sarah ame Farid anaknya. Selebihnya kehendak Allah yang berlaku. Nih. Fotonya si Farid. Jodoh yang baik enggak ditentuin sama wajah. Tapi Farid punya nilai tambah. Selain sekolah agama, tampangnya enggak kalah sama bintang-bintang film. Ya Pak ya. Iya. Wajahnya sih nggak jauh beda dari ibunya. Farid pasti suka. Insya Allah. Siapa itu, Be? Tuh, bintang film terkenal tuh. Lo nggak ada menonton film sih. Itu bintang film zaman dulu tuh. Nuh, lihat. Tongkrongannya anak Kairo. Lain. Lunya juga gitu. Kenapa? Ya lo dingin sama cowok. Oke, itu emang prinsip lo. Lo terima juga konsekuensinya. Termasuk soal perjodohan itu. Lo lagi tertekan ya? Lo jatuh cinta sama cowok yang gak disukain bokap lo kan? Enggak, Mer. Lagi pula masalah perjodohan gak seburuk yang lo pikir kok. Setiap anak berhak menolak kalau dia tidak berkenan. Ujung-ujungnya orang tua bakal maksa juga, iya kan? Orang tua tuh bilang cowok mana yang cocok buat jadi suami kita. Padahal kan kita yang hidup sama mereka. Gue aja masih nyari-nyari. Togi gimana? Togi tuh belum tentu jadi pasangan tetap gue. Gue sama dia lagi taksir-taksiran aja. Lagi gue hitung untung ruginya. Besok atau lusa bisa aja gue bosen. Atau dia yang bosen? Iya. Emang kenapa? Lo gak baca bukunya Marvin Toffler sih?
Alvin Toffler kali maksud lo. Oh, tahu. Iya, pernah lihat di perpustakaan, judulnya doang sih. Nah, Alvin tuh bilang kalau sekarang ini zamannya tisu. Sekali pakai lalu buang. Celana dalam aja ada yang kayak gitu. Sekali pakai lalu buang. Maksud lo? Kita lagi ngomongin lo, Sarah. Lo nih bakal dijodohin sama cowok yang sama sekali lo gak kenal. Gue gak ngerti hubungannya di mana. Ya udah gini aja. Lo ikutin dulu mau bokap lo gimana. Lo lihat tuh cowok. Kalau lo gak suka, lo bilang gue. Ntar gue cariin cowok, gue kenalin sama lo. Kalau udah, lo sodorin ke bokap lo. Gue jamin deh, calon dari gue pasti lebih top daripada calon bokap lo. Pan, kalau gue dengar cerita lo, bokap si Sarah kan seorang kiai. Haji, men, haji. Ya, apa bedanya seorang haji sama seorang kiai? Wih, beda, cing. Udah. Terusin, Ber. Ya, oke, seorang haji, ya, seorang haji. Nah, Pan, gue yakin banget, istilah bada asar itu pasti istilah agama, men. Jadi menurut gue, lo akan mendapatkan sultan besar. Benar. Ya udah, Pan, lu lupain aja tuh anak kiai, anak haji, ya. Ah, lu semua gimana sih? Kayak gak ngerti orang lagi jatuh cinta aja. Kemarin-kemarin lu semua gue suruh cuti pacaran sebentar aja udah kayak orang mabok. Tenang, men, nyantai, cool, ya. Gini, lo kasih waktu kita beberapa hari dan gue yakin kita pasti tahu itu apa artinya ba'da asar. Benar. Men, ini udah berapa hari? Bapaknya Sarah ngasih waktu gue seminggu untuk menghadap dia. Berarti artinya dari sekarang tinggal 5 hari lagi. Kenapa lu jadi salah pergaulan gitu, Pan? Apa lu bilang dia? Tenang. Gua lupa kalau lu lagi jatuh cinta. Udah dong, jangan salahin si Fandin. Namanya cinta kan buta. Ih, ngerti aja. Udah, gua cabut. Pan! Lu sih, gimana? Iseng banget. Fred. Kita mesti cegah si Fandin supaya nggak jadi sama tuh anak kiai. Kalau enggak, band kita bisa kacau. Alah, udah biarin aja lah. Tinggal si Fandi doang yang belum punya cewek. Lu kok gak mikir? Kalau misalnya si Fandi jadi tuh sama anak haji, band kita bisa ganti aliran. Wah. Enggak rock lagi, men. Kalau enggak gambus, dangdut. Yang repot gue, sebagai vokalis ya, lidah gue bisa melintir. Woi. Seneng deh kalau sepatunya dicolong orang. Kalau orang lain yang nyolong, gue nggak seneng, bro. Tapi kalau lo yang nyolong, gue seneng. Kenapa, Bang? Soalnya lo kaburnya ke rumah Kak Sarah. Terus kan gue bisa kenal Sarah. Oh, gini aja, Bang. Saprol pura-pura nyuri sepatu Bang Fandi lagi. Terus, Saprol larinya ke rumah Kak Sarah. Nah, di sana Bang Fandi Uber deh. Gimana, Bang? Asik kan? Kalau kayak gitu udah nggak bisa diulang lagi, men. Udah nggak ada kejutannya. Udah nggak seru. Malah nanti Kak Sarah nyangkain Bang Fandi orang gila lagi. Iya juga ya. Iya. Nyokapnya Sarah udah gak ada ya, Prol? Iya, Bang. Nah, kalau Saprol bapaknya udah gak ada. Kemana bapak lo? Mati. Anyut waktu banjir. Hah? Kok bisa anyut? Ya namanya banjir, Bang. Rumah aja anyut. Iya ya. Ini, Bang. Ini rumah Saprol, Bang. Ini. Hah? Ini. Nah, ini dia, Bang. Tapi sebenarnya sih bukan rumah Saprol, Bang. Kontrak. Iya, Bang.
Gak apa-apa, Bu. Tuh, sepatunya malah saya udah kasih buat Saprol. Iya, Bu. Malahan Bang Fandi senang kalau misalnya sepatunya Saprol curi, Bu. Iya kan ya, Bang? Iya. Tuh, bener, Bu. Anu, Bu. Saprol sering cerita sama saya. Dia suka banget musik rock. Iya, dong. Tuh. Wih! Ada asyik, Neng. Dia memang kepengen jadi pemusik rock. Bagus, Bu. Bagus. Iya, saya iakan aja. Namanya juga anak-anak. Tuh ember udah berapa yang jebol, dipukul-pukul. Cuma saya nggak nyangka kalau dia sampai mencuri sepatu. Ah, udah nggak apa-apa, Bu. Malah seharusnya saya berterima kasih sama Saprol udah nyuri sepatu saya. Bang, naik, Bang. Naik? Iya. Aduh, Abang gak biasa naik beginian, Prol. Biasa naik panggung. Coba dulu, Bang. Emang ada apa di atas? Ada pemandangan, loh. Pemandangan apa? Abang naik aja dulu, ntar juga tahu sendiri. Yuk. Abang. Wah, si Kipli. Saprol kok gak pernah kelihatan ya, Pli? Katanya dia bosan makan permen. Makasih ya, Kak. Awas lu, Pli. Lu lihat apa, Bro? Oh, enggak, Bang. Enggak. Nih, Bang, nih. Nih, Bang, cepetan, Bang. Cepetan. Cepetan lihat, Bang. Buruan. Tuh kan, asik kan nih, Bang? Iya kan? Asik kan, Bang? Tuh. Hah? Bokapnya, Bro? Bokapnya? Sarahnya mana? Ya, kasarannya udah masuk, Bang. Oh ya, Bang, gini aja, Bang. Ntar kasarnya 2 jam lagi keluar ngambil jemuran. Gimana, Bang? Ya udah gak apa-apa. Gue tungguin aja. Sampai besok juga gue tungguin. Ya udah, Saprol makan dulu ya. Oke. Sini, gue pinjam. Abang terus ya, Bang, ya? Yoi, men. Kan gua udah bilang, sampai besok juga gua tungguin. Oke. Oke. Lu mau kemana, Bro? Gue lagi ada tugas khusus. Lu gak usah ikut dulu, ya? Tugas ngambil cucian? Bukan. Iya. Lu dapat permen dari Kak Sarah ya? Iya. Gue bilang sama dia, lu udah bosan makan permen. Nih. Yaudah, gue berangkat dulu ya. Iya. Ngapain sih, Saprol? Biarin aja dulu di situ. Angkat aja, Kak. Udah kering semua kok. Iya, nanti Kak Sarah ambil. Ya udah, ambil aja, Kak. Oh ya, Pro. Kamu kalau pengen minta permen, sama Kipli ya. Soalnya Kipli bilang, kamu udah bosen makan permen. Ini bukan soal permen-permenan, Kak. Ini dulu nih, Kak. Bajunya diangkat, Kak. Udah kering. Eh, udah, Pro. Udah ya, deh. Jemuran orang lo urusin. Yah. Bokapnya lagi. Nah, lu jangan nyari rumput gua nih, gua siramin tiap hari rusak semuanya. Nah.
apa-apa, men. Thanks ya. Iya. Yeah. Oh iya, Bang Fandi lehernya diamrek ya? Wow, dahsyat, men. Bu. Bang Fandi lahir diamrek, Bu. Oh ya? Iya, Bu. Hebat kan? Iya. Kalau lu pasti lahir di sini kan, Bro? Oh, enggak dong, Bang. Sapro lahir di tempat pengungsian. Nah. Wow, dahsyat, men. Yes, dahsyat, men. Waktu itu lagi ada tanah longsor di kampung bapaknya. Lah kita ngungsi di kampung sebelahnya. Nah, di situ di SD Impres. Iya, di SD Impres. Sapro lahir pas bada asar. Bada asar? Iya. Oh iya, Bu. Waktu itu kan juga ada Pak Lurah sama Pak Camat ya, Bu, yang datang ya, Bu? Iya, kebetulan lagi meninjau. Yuk, Nak. Berangkat dulu mengantar cucian ya. Bu. Bentar, Bu. Tadi Ibu bilang bada asar. Iya, bada asar Sapro lahir. Itu jam berapa, Bu? Sesudah sholat asar, sekitar jam... Setengah empat. Nah. Nah, iya. Yuk, Nak. Iya. Emangnya kalau lahir bada asar kenapa, Bang? Itu... Presiden Amerika, George Bush, itu lahir pada asar, Prol. Wah, berarti siapa bisa jadi orang hebat dong, Bang? Oh, bisa. Yes. Lo bakal jadi Presiden Rockers, man. Oh, yeah. Yeah, Presiden Rockers. Yeah. Ceria terus. Babe, boleh bicara? Babe bicara formal banget sih. Kayak sama siapa aja. Soalnya lo lagi ngelukis, jadi takut terganggu. Enggak kok, Be. Betul. Tapi kalau Babe bicara sarannya sambil ngelukis, gak apa-apa kan, Be? Boleh. Terus. Begini. Iya deh, Be. Mungkin Sarah gak sopan kalau Babe bicara, tapi Sarahnya ngelukis. Enggak, lu terusin aja ngelukis. Tadi Babe lagi mikir bagaimana cara merangkai kata-kata, tapi terus lupa. Terusin aja. Ini soal anak muda yang pakai anting itu, yang tahu-tahu nyelonong aja ke sini. Kalau Babe lihat, dari sudut pandang mana aja, dia bukan laki-laki yang baik. Maksud Babe, bukan laki-laki yang baik sebagai pendamping hidup. Sebab suami sebagai pendamping hidup itu bukan cuma dilihat dari gantengnya, dari pintar nyari duitnya. Tapi dia juga mesti bisa ngebimbing dan mengarahkan istrinya. Nah, kalau si Farid lain. Kalau dilihat si Farid itu, syarat sebagai suami yang baik, semuanya ada media. Misalnya pertama, soal agama. Dia belajar agama di Kairo. Jadi buat membimbing, memimpin istrinya, dia ada ilmunya. Terus kedua, soal wajah, penampilan. Nggak mengecewakan kan? Kalau si Farid ngelamar jadi bintang film, pasti diterima. Udah gitu, dia dari keturunan orang baik-baik. Nah, mbahnya tuh punya pesantren di Pekalongan. Emang cuman ayahnya jadi pedagang. Ada kios batiknya di 5 kota. Tapi itu juga jadi syarat yang baik buat seorang suami. Pokoknya menurut Babe, si Farid itu paling top aja. Kalau soal milih jodoh, Sarah, itu jangan cuman didorong sama perasaan cinta aja. Mesti juga dipakai pertimbangan akal sehat. Sebab baik buruknya ke depan.
seorang suami itu laki-laki yang bakal ngedampingin lo terus umur hidup. Kalau soal cinta, cinta tuh umurnya kagak panjang. Palingnya 2 tahun deh paling lama. Nah, abis itu mulai dengan rasa saling menghargai, saling... Kok jadi merah semua? Apa salah ngomong gue? Fan, lu bawa anak siapa? Kenalin teman gue. Bro, kenalin. Iya, Bang. Saprol. Yongki. Saprol. Jerry. Saprol. Berry. Men, tolong jelasin sama mereka artinya bakda asar. Hah? Iya, ini teman-teman gue pada kurang gaul, men. Masa bada asar aja mereka nggak ngerti? Pan, lo bawa anak tuyul ini buat ngejelasin artinya bada asar. Eh, gemrot, enak aja gue dibilang tuyul. Lu tuh, bapaknya gendruwo. Preman juga lo ya. Udah, bro, udah, bro. Udah, lo jelasin aja, lo jelasin aja. Iya. Lo jelasin deh, udah gitu lo pulang ya. Lu tuh yang pulang, nimba lo sana. Eh men, di rumah gue udah lama kagak pakai timba, udah diganti jet pump. Tahu nggak lo? Lo tuh yang pulang limba, sono lo. Ah, udah men. Lo jelasin aja cepetan. Abis itu kita cabut, oke? Oke, bang. Gini, bada asar itu artinya abis sembahyang asar. Nah, kalau itu mah gue tahu. Pulang begadang gue sering tuh lihat orang ke masjid. Eh? Itu subuh men. So tauin aja. Jer, udah kalau udah bego aja ngaku sama temen gue. Iya. Malu bertanya, sesat di jalan. Bener kan, Bang? Apa bunganya? Udah. Cabut kita, cabut. Yuk. Oke, guys. Bye. Waduh. Makin gak jelas aja itu Spandi. Kemarin ada anak kiai, sekarang anak jalanan dari mana lagi lo? Bener, makin gak karuan aja pergaulannya. Udah cabut ya, ngapain di sini orang bego? Yuk. Tumben udah pulang. Saya kurang sehat. Gak dagang lo? Cari apa, Pak? Gak ada duit. Sudah, nggak ada duit juga. Ini apa nih? Ini duit apaan? Jangan, Pak. Itu buat ongkos. Ongkos? Mau kemana lo? Saya mau pulang ke Kerawang. Saya sudah tidak tahan lagi. Cari duit, Bapak ngabisin duit buat beli togel. Buat apa lagi saya di sini? Lo lupa, dulu gue pernah menang 200.000, langsung lo mekipi gue ajak makan sop kambing, inget kagak? Cuma sekali itu kan Bapak menang. Bapak lupa kalau udah kalah ratusan kali. Namanya ngadu nasib. Silakan aja Bapak adu nasib. Pokoknya saya mau pulang ke Kerawang. Ya udah pulang. Tapi jangan lama-lama, eh. Enak aja, saya pulang gak bakalan balik. Saya minta cerai. Hah? Cerai? Iya, cerai. Nih, Prol, sabun. Ibu lu kan hobi nyuci. Iya, Bang. Nah, ini susu. Wah, makasih, Bang, ya. Oke.
Gila lu, Pro. Banyak banget. Abis kagak? Beres, pasti abis. Bro, gila. Siapa temen lo? Iya, Bang. Namanya siapa? Zulkifli, Bang. Zul. Susah banget sih nama lu. Kipli aja, Bang, biar gampang. Kipli? Iya. Ya udah, Bro, ini bagi dua sama Kipli ya, biar sirupnya dibawa pulang satu. Oke? Percuma, Bang, kalau dikasih. Ntar dijual lagi loh sama bapaknya. Hah? Dijual lagi? Kenapa? Iya, Bang. Buat beli. Buat beli beras, iya? Yeah. Bukan. Beli apa ya? Oh iya, beli togel, Bang. Togel, beli togel. Togel? Apaan tuh togel? Tahu tuh. Bapaknya Kipli seneng banget sama togel. Oh, Bang Pandi tahu tuh. Apaan, Bang? Itu kan sejenis sayuran yang kecil-kecil. Bukan, Bang. Itu mah toge. Kalau togel, kertas kecil yang ada soalnya. Jadi, kayak soal-soal ulangan yang di sekolah tuh, Bang. Kalau kita bisa jawab, dapet duit. Wah, keren banget. Bapak saya pernah dapet 200.000, Bang. Wih, banyak amat. Keren kan baju gue? Keren banget. Nih, buat lo. Waduh, makasih banget nih. Keren. Dulu ibunya si Kipli kabur ninggalin gue. Sekarang lo juga mau pergi. Kenapa nasib gue jadi begini? Itulah bapak, selalu saja nyalain orang. Udah mau pergi aja lo. Kan juga banyak perempuan yang mau sama gue. Tapi si Kipli lo bawa ya? Enak aja, dia kan bukan anak saya. Bisa dijual buat beli togel. Lo lagi togel-togel. Tuh ibu lo mau pergi tuh. Kipli, besok ibu mau pergi. Kemana, Bu? Ibu mau pulang ke Kerawang. Ibu sudah tidak sama bapakmu lagi. Itu artinya, mulai besok lo udah gak punya ibu lagi. Sebenarnya ibu mau ngajak kamu pergi, Pli. Tapi nanti ibu kandung kamu nyariin. Kamu di sini aja ya sama bapakmu. Pak, berhentilah main togel. Cari kerjaan. Kasihan Kipli. Tuh lihat, Bu. Ini semua nih dikasih Bang Fandi, Bu. Ini juga nih, Bu. Keren kan? Oke. Prol. Ya. Ada apaan sih, Bu? Ibu masih nggak ngerti sama teman kamu. Dia sudah kasih kamu sepatu, sekarang dia belikan kita macam-macam. Apa sih maunya? Apa karena ibu udah janda? Bukan, Bu. Sebenarnya Bang Pandi suka sama Kak Sara, Bu. Kak Sara anaknya Pak Haji Romli. Iya. Nah, makanya Bang Pandi kesini merundingkan siasat sama Saprol, Bu. Apa? Dunia kalau sudah kuat, banyak tanda. Mulai terbaca, semua serba terbalik. Lelaki ingin cantik, perempuan ingin tampan.
kiamat sudah dekat. Oh, oh, oh. Tapi kenapa orang-orang tak banyak berkorban? Inikah tanda kiamat sudah dekat? Kenapa orang-orang tak banyak bertobat?